yakin kan kuponnya itu jatuh di sekitaran sini? Iya, aku yakin banget. Soalnya aku taruh di kantong nih. Ya, habis itu aku lihat lagi nih. What? Gak ada. Iya, tuh coba lihat-lihat dulu. Ente kamunya yang lola. Mana nih? Mana tuh kuponnya? Mana nih kuponnya? Apa tuh? Huh? Ketipu nih ya. Ya, ketipu nih ya. Ketipu. Syukurin, syukurin. Lagi, jangan mau ambil kuponnya. Itu kan kupon hak Haikal. Gak belum puri. Oh. Alhamdulillah. Loh, alhamdulillah. Ya iyalah, Haikal dan Dodot itu bangga kalau kita dapat rezeki nomplok. Lukman, bukan gitu maksudnya. Kerja Lukman. Masa bodoh. Ayo. Kena tipu. Kupon palsu. Bentar, Dot. Kok kupon aku gak ada ya? Lah, kupon aku hilang, Dot. Serius? Bukannya kamu taruh di kantong gak? Tadi aku taruh di kantong. Pas aku cari-cari lagi nih, gak ada. Ayo, Dot. Bantuin aku cari, Dot. Sapu. Kuponnya itu jatuh di sekitaran sini. Iya, aku yakin banget. Soalnya aku taruh di kantong nih. Ya, habis itu aku lihat lagi nih. What? Gak ada. Iya, tuh coba lihat-lihat dulu. Seneng-seneng sih. Teng tereng teng 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 tereng teng teng. Yaudah yuk, cepetin. Tereng tereng teng teng tereng teng 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 teng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uni, kayaknya seneng banget ya. Betul tidak kah? Betul. Iyalah, betul. Sebentar lagi Uni kan jadi orang kaya. Banyak piti, banyak uang. Piti. Teng tereng teng 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 tereng teng 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 tereng. Ah, apaan sih itu Uni? Ini kupon 50 juta. Banyak piti sebentar lagi. Coba banyak piti sebentar lagi. Piti nih, ha. Kupon 50 juta. Kupon yang jatuh itu kan. Enak aja. Lama saja. Pandai kalian main-mainan Uni, yo. Itu punya Uni. Uni baru dapet tadi. Bukan begitu, Uni. Itu punya Haikal. Karena Haikal itu dapat dari snack. Ini punya Uni. Tapi ini ya, Uni. Uni. Tapi yang dapat Uni tadi, Mana enggak? Sungguh. Emang.
kita mau ambil kupon 50 juta di dulu sama Haikal. Tanya. Ya terus kuponnya mana? Haikal. Kalian nih ada-ada aja deh. Udah pada bubar. Udah enggak ada masuk. Enggak ada 50 juta, enggak ada kupon-kuponan. Masuk. Ayo. Masuk. Astagfirullahaladzim. Mana kalian? Mau lari kemana? Ada apa sih? Itu. Kenapa ada apa ini? Ini Pak Ustaz, anak-anak ngambil kupon Ambo. Onde risol pastel. Gak ada Pak Ustaz. Dia simpan di kantongnya Pak Ustaz. Coba sini lihat Ustaz dan kupon undiannya. Sini. Nah tuh. Ini kupon siapa itu? Kupon saya Ustaz. Iya. Bukan Pak Ustaz, itu punya Ambo Pak Ustaz. Ya iyo. Begini Uni Upia. Saya mau tanya. Uni suka makan makanan jajanan warung enggak? Enggak. Makanan ringan. Dia suka? Enggak Pak Ustaz. Bisa batuk Pak Ustaz. Itu berarti kupon ini milik Haikal. Sebab Haikal suka makanan jajanan warung, makan makanan ringan. Ambo bayarin deh. 100.000 deh. Ah, cakep itu, tanya dulu. Gimana? Bagaimana kalau 500.000? Pamit ya Ustadz ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Iya. Orang dikatain tiang. Aneh-aneh aja ya. Pakde. Ini Pakde uangnya. Haikal ambil 100-an aja. Soalnya Haikal mau ke warung lilis, mau beli alat tulis sama Dadat berdua Dad. Alhamdulillah. Ini Pakde enggak bakalan pakai nih. Pakde simpen waktu-waktu Haikal butuh. Iya, Pak De. Makasih ya, Pak De. Aduh, Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, awas duitnya jangan dikentit. Oh, tenang. Saya mau beliin sesuatu buat Ustazah Bella. Ulala. 50 juta satu tulang. Jadi orang kaya tak tutulah. Senang sekali. Uni! Uni alam! Uni! Wah, kupon! Kupon mana? Kupon! Kupon apaan? Uni! Waduh, bocah. Ini pada mau kemana lagi? Mau kemana? Kita mau ke warung lilis. Iya. Warung lilis? Emang ada apaan sih di sono? Ada apaan? Mau jajan. Ya udah, kalau emang mau ke sono mau jajan, jawab dulu tebak-tebakan saya. Gue gak bisa izinin. Iya. Mau kak ini? Ya Allah, siapa takut. Oke, ikut. Lo nyombong aja, belum ditanya. Cicek apa yang bisa loncat? Cicek yang dikagetin lah. Iya. Kan dia lompat kalau gini. Iya. Ah, gua gak kalah mulu ya. Ya udah dah. Tapi inget nih, jangan lama-lama. Iya, sebab kalau lama-lama nanti saya ditanyain sama Ustadz Musa ya. Iya, Pak Sirikiti. Tenang aja, slow. Awas, ingat. Langsung balik kalau udah dari sono ya. Eh,
Langsung balik. Waalaikumsalam. Aduh, bocah. Dek. Kamu kenapa? Aku habis dipalak sama anak-anak nakal di gang situ. Waduh, dipalak. Makanya, Dek, sebelum keluar rumah, kita baca doa dulu supaya kita terhindar dari mara bahaya. Betul. Doanya gimana? Nah, doanya nih kayak gini. Bismillahi tawakkaltu Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Artinya dengan menyebut namanya, aku bertawakal kepada Allah. Tak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatannya. Betul tidak, Kak? Betul. Oh, begitu doanya. Yaudah, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, Pak Sergiti, kita jalan dulu ya, Pak Sergiti. Yaudah. Assalamualaikum. Salam. Ah, diam betul ini. Pelan. Alhamdulillah, ayam ketangkep juga. Hah? Dicariin kemana aja, ha? Begaul. Padi, itu bukan ayam padi. Ayam kita, padi. Ya, padi, ayam kita. Eh, jangan ngaku-ngaku. Ini ayam milik pesantren. Ya, padi. Padi, ayam kita, padi. Pertanyaan saya, hukumnya menurut agama Islam itu seperti apa? Untuk pembelian kupon seperti itu dan semacamnya seperti apa, Pak Ustadz? Kalau kita membeli snack, terus berhadiah kupon undian ataupun kupon hadiah, itu diperbolehkan? Boleh, itu kan kita niatnya beli snack aja. Kalau dapat hadiah atau kupon, itu namanya rejeki. Rejeki. Iya, betul. Orang Pak Ade itu ya? Iya, Ustadz. Pak Ade. Pak Ade, ada apa? Dikejar-kejar tuh. Kejar-kejar siapa? Pade. Eh, semuanya jadi patung. Ada apa, Pade? Ini anak-anak ngejar saya, katanya ayam dia. Ini kan ayam pondok pesantren. Itu Pak Ustad, kupon itu punya Uni Upi. Tempelin di ayam di Pade. Tempel di ayam? Lihat dulu. Oh iya. Ini kan kuponnya udah dikasih sama Uni Upia kepada santri. Dia boleh gerak belum? Iya, tapi. Ulala, saya lupa. Ini jadi patung boleh gerak. Ya udah, Pak De. Sekarang Pak De kasih ayamnya, ya. Kasih ayamnya. Iya. Oh, ya udah. Nih, ayamnya nih. Ayo, mari silakan. Ayo kita jalan lagi yuk. Ini bukan ayam. Ini kan ayam. Kuponnya kemana? Pade. Wait. Nyanyi dong. Wait. Pada mau kemana nih? Main lewat-lewat aja. Ini kawasan gua nih. Tahu. Lu pada punya duit kan? Slow dulu, Bang. Kita niatnya ke sini nih mau lewat, Bang. Jadi, ya kalau mau lewat bayar. Kita enggak punya duit. Bohong. Teman-teman, kalian gak boleh meminta uang secara paksa. Itu dosa, haram hukumnya, betul tidak? Jangan ceramah lo di sini. Tunggu dulu, Bang. Kan kita di sini baik-baik, Bang. Iya, cuma Bang, mau lewat doang. Mau lewat. Yeah. Kita lagi gak bawa uang nih, Bang. Bener, Bang. Gak bisa banyak macet lo. Ayo geleda-geleda. Kalian mau duit, kalian mau uang. Yaudah, kita kasih. Cut, apaan sih? Udah, breksa aja. Tenang. Cepetan, ini uangnya nih. Ditipu kita. Ya udah jalan. Mending kita palak aja tuh saya, Kak. Soalnya kan dia lagi kaya.
Bener tuh sob. Kan dia abis jual kupon ke Upi ya. Iya enggak? Bener tuh sob. Kita harus dapat jatah uang dengar gitu. Betul. Kalau kita tuh nggak dapat itu namanya sungguh pelit tuh Haikal. Bocah-bocah, ini pada mau kemana? Kita nunggu di sini. Soalnya kita mau ke warung Lilis. Bener, mau nyamperin si Haikal. Ke tempat si Lilis? Ke warung si Lilis? Oh, ya boleh-boleh aja. Tapi jawab dulu nih tebak-tebakan saya. Apa tuh? Apa tuh Pak Sri? Hewan-hewan apa yang aneh? Pak Sri Kiti, saya tahu. Pasti kuda. Salah. Yang aneh itu kucing, ya kan Pak Sri Kiti? Makin salah. Lukman ini pasti benar nih. Sepatu. Aduh, Lukman, Lukman. Sudah salah, gue enggak lagi. Oh gitu ya? Iya, salah itu. Apa ya berarti? Bisa, bisa. Nah, apa itu? Belalang dan kupu-kupu. Belalang dan kupu-kupu? Lah kok bisa jawab begitu? Karena kalau siang makan nasi, kalau malam minum susu. Iya, iya betul. Yaudah, nih kalian semua saya izinin. Tapi inget, inget, jangan lama-lama. Langsung balik lagi. Oh iya pak, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, napasnya kita harus dibondok. Mana dia orang ya? Kayaknya ke sana tuh. Ya udah kita cari ke sana yuk. Ya udah yuk. Ngapain lu? Bocah. Turun lu. Ih, pantes gelimbing gua habis sama lu. Bukan, Kek. Kita cuma ngumpet doang di sini. Kek. Iya, beneran, Kek. Cuma ngambil belimbingnya, Kek. Sekarang lu bilang ngumpet. Besok-besok lu bawa sekeranjang ya. Ayo turun. Iya, kek. Ampun, kek. Dasar lu kagak tahu diri ya. Kecil-kecil, gua selingkuh juga lu. Ayo. Sabar. Awas lu. Gua poning bongkar hidung lu. Aku duluan ya. Wah, song banget sih. Wah, nempel. Bareng. Alamak, itu kan si Pari. Pasti dia mau nukul kupon tuh. Itu punya aku. Wow. Itu juga punya aku. Yaudah yuk, kita dulu nih. Lihat tuh, ada yang lewat. Kenapa? Mau pada kemana lo? Gue punya stand card, jangan ditilang. Pada kesana. Lewat, dia mau lewat. Lu kalau mau lewat, bayar. Alhamdulillah. Indra, Sobri, kita bertiga pengen dikasih duit sama dia. Alhamdulillah. Makasih banyak. Begul, gua tuh bukannya mau kasih duit sama lu, tapi lu yang ngasih gua duit. Kuping apa tanduk tuh? Ah, kuping. Alhamdulillah. Turun dulu. Tapi kan kita enggak punya duit tuh. Cek aja. Iya, cek aja kalau berani. Nih. Udah, kita pindah. Aduh, klik. Lu boy, jalan kabur lu. Mana duit lu? Kita enggak punya uang kok. Bener. Kan tadi kita udah bilang kalau kita tuh enggak bawa uang. Kalau lu bohong gimana nih? Enggak kok. Siapa bilang bohong? Sop, mending kita kabur aja. Diam. Hah? Gak usah kabur. Kalian tahu kan kita tuh anak pesantren kunanta. Iya benar tuh. Aku tuh Jesus satu-satunya di keluargaku. Aku tuh tiap minggu latihan pencak silat. Berani? Ayo, mau satu-satu, ha? Ayo lawan kita. Keluarin dong jurus kalian. Nih, mau jurus apa? Mau jurus apa? Berani lu? Ayo lu, sekarang mau apa, ha? Mau apa? Ayo lu mau kemana lu, ha? Mana lu? Ini duit nih. Bohongin lu ya. Pak Sri Kiti. Aduh, kebiasaan. Kenapa sih Ustaz pengen ngagetin saya lagi? Ini ada hal yang lebih mengagetkan. Haikal, Dodot, Trio Bemo mana? Kok belum pulang sampai sekarang? Oh, itu bocah-bocah tadi mengizin sama saya. Katanya mau ke warung si Lilis. Tapi saya tungguin belum pada balik. Enggak, saya pengen tanya.
Kenapa sih dikit-dikit ke warung lilis, dikit-dikit ke warung lilis, ke warung lilis dikit-dikit? Emang ada apa sih di warung lilis itu? Ya namanya bocah jajan ya, udah pengen yang ini, yang itu dia ambil. Jadi apa baik dia bawa. Mana lagi tuh anak-anak tuh? Nah ini deh. Sini. Sini, dari mana kalian? Itu Pak Ustadz, tadi si Sobri, anu apa? Ngomongnya jelas, jangan gagap begitu. Pak Ustadz, saya lupa Pak Ustadz. Aduh. Selalu kalau ada hal yang penting, yang sifatnya penting, yang bahaya, yang gawat, ya lupa. Lupa ya? Aduh, coba inget-inget lagi. Aku udah Indra, kamu aja yang jelasin deh. Alah, Mak. Gini Pak Ustadz, jadi kita ini bertiga dipalak sama anak nakal Pak Ustadz. Nah terus si Sobri masih di sana mau berantem gitu Pak Ustadz. Mau berantem? Sobri? Ya, baru aja tadi pengen ku omongin. Sudah. Udah diomongin sama Indra. Yaudah, Pak Sekiti. Ya. Sekarang kita cari Sobri. Lukman, Indra, kamu bilang sama Ustadz Ridwan ya. Fahim tuh? Fahim. Jangan lupa bilangin. Ayo, cepat.